Inilah progres pembuatan jembatan yang melintasi Sungai Cimanuk. Nantinya jembatan ini akan menghubungkan jalan dari Banyuresmi menuju ke Copong, Garut Kota. Jalan ini nantinya akan menjadi jalan utama Bandung-Tasik via Garut melalui arah Copong Banyuresmi. Sampai saat ini jalan Bandung Tasik via Copong ini belum bisa digunakan karena pembangunan jembatan masih dalam proses pembangunan. Berdasarkan pantauan, proses pembangunan jembatan baru sekitar 30%.